Saudara, seorang juru parkir di salah satu rumah bernyanyi nyaris menjadi bulan-bulanan massa lantaran mencoba menikam dua pengunjung yang tidak membayar tarif parkirnya. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung menangkap juru parkir yang nyaris dihakimi massa dan segera membawa pelaku ke Polsek Panakukang. Pelaku nekat ingin menikam dua pengunjung tersebut lantaran kesal karena mereka tidak membayar tarif parkir. Sementara itu, kedua korban yang beruntung hanya mengalami luka sayatan ringan di bagian perut segera mendapatkan perawatan medis.